なくじ引きのは。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku sekalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat-sahabatku sekalian, marilah kita sejenak mendoakan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Cianjur yang sekarang sedang tertimpa musibah bencana alam gempa bumi. Mudah-mudahan mereka semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan musibah bencana alam, ada dua amalan sunnah yang bisa kita lakukan ketika terjadi bencana alam ataupun sesudah terjadi bencana alam. Amalan sunnah yang pertama adalah perbanyaklah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengajab seseorang yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyaklah meminta ampun kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunnah yang kedua adalah membantu atau menghilangkan orang-orang yang sedang tertimpa kesusahan. Dalam artian, kita turut membantu korban-korban bencana, meringankan kesusahan mereka, memberikan mereka makan, memberikan mereka pakaian, menghilangkan beban-beban mereka. Sebagaimana hadis Nabi dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Wa man nafassaha an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafassallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa membantu menghilangkan kesusahan seseorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dirinya besok di hari kiamat. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama membantu dengan tenaga kita, dengan harta kita, untuk membantu korban-korban yang sedang tertimpa bencana. Mudah-mudahan nasihat-nasihat pada kali ini memberikan manfaat untuk kalian semuanya dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.